ya. Jadi secara resminya ini pelatihan audit internal. Ya, Bapak Ibu ISO 9001 nya sudah kan ya. Auditor internal juga sebagiannya juga. Auditor internal 9001. Auditor juga sebagian kan. Jadi sebenarnya secara teori audit seharusnya tidak begitu berubah banyak, Pak. Ya. Cuma yang berbeda adalah nanti kriterianya. Gitu ya. Yang berbeda adalah kriterianya. Jadi nanti ya banyaknya diskusi harusnya ya. Harusnya banyak diskusi gitu. Jadi ini mungkin saya teorinya jangan lama-lama, 2 jam saja. Ya, baru nanti masuk ke persyaratan ISO, persyaratan channel custody-nya. Saya buka lagi, kita buka lagi, kemudian buka prosedurannya. Gitu, kita diskusikan lagi prosedurnya. Baru yang terakhir itulah audit. Jadi audit mencari atau memperoleh bukti itu intinya. Ya. Jadi yang begitulah. Ya. Cari bukti, peroleh bukti. Ya, ini istilah-istilah lain lah. Yang bahwa dalam audit itu nanti ada program, ya. Dalam audit itu ada kriteria. Nah, kriteria itu apa? Ya, persyaratan atau standar yang menjadi acuan. Nah, jadi, audit itu acuannya apa? Ya, standar COC, FSC, prosedur, atau persyaratan-persyaratan lain. Jadi, sebenarnya kalau di audit itu tidak sulit sebenarnya selama kita baca prosedur, baca persyaratan. Baca sih Pak, tapi sedetik kemudian lupa lagi. Kalau ingat ya, kalau lupanya itu bedanya antara apa dengan apa ternyata di situ Pak. Jadi kriteria itu adalah persyaratan